Halo guys, assalamualaikum, selamat datang di NN Top 11 Channel. Di kesempatan kali ini saya akan mengundang teman-teman untuk bergabung di kejuaraan persahabatan yang saya buat musim ini guys, yaitu NN TF Premier League Season 2 di bulan Oktober ini. Karena banyak banget teman-teman yang ingin bergabung di kejuaraan persahabatan kali ini, ada 13 slot yang tersisa. Buat teman-teman yang ingin bergabung saja. Syaratnya cukup mudah, kalian harus mengganti nama klub kalian, bukan nama ya, apa ya, kota asal klub kalian. Misalkan dari Prancis, kalian ganti dari Brebes gitu guys. Contohnya tim FC Buteng, negara asal Prancis, kota asal Brebes gitu. Jadi biar saya nanti nyebutinnya mudah dan enak aja gitu, kalau kita jadi saya jadi tahu teman-teman itu berasal dari mana aja gitu guys. Jadi kan seru. Syarat kedua, buat teman-teman yang berkenan, ini mah jika berkenan, kamu bisa subscribe akun kedua saya dengan nama Tyrell Fatih. Ini seperti yang ada di video ini guys, linknya ada di bawah ya, di link deskripsi di bawah ini. Kamu bisa klik tombol subscribe di akun saya yang kedua, yaitu akun Tyrell Fatih. Kenapa namanya Tyrell Fatih seperti nama pemain saya? Tyrell Fatih itu adalah nama anak saya guys. Nah, saya buatkan channel YouTube. Siapa tahu suatu saat nanti setelah dia dewasa, dia bisa mengelola akun YouTube dan bisa bekerja mandiri guys. Jadi tidak disuruh oleh orang lain lagi. Gitu rencananya guys. Ini saya mohon dukungannya dari teman-teman semua, barangkali berkenan ini mah. Kalau nggak berkenan juga nggak apa-apa, saya emang nggak maksa. Oke, langsung saja guys. Buat teman-teman yang belum subscribe akun ini, silakan subscribe terlebih dahulu. Mohon maaf, saya kadang-kadang ngomongnya suka berbelit-belit, kalau pabelit, kalau bahasa Sundanya guys. Saya suka grogi padahal ngomong sama handphone ya. Oke, kejuaraan persahabatan ini kamu bisa masuk dan tidak ada persyaratan mutu. Nanti mutunya yang akan saya ACC yaitu tim dengan mutu sama terbanyak, bukan mutu tertinggi ataupun mutu terendah, bukan ya guys. Jadi mutu sama terbanyak, misalkan yang terbanyak mutunya 80% dari 100%, misalkan yang 50% itu 80% dan yang 25% itu mutu 100 ataupun 75 ataupun sebagainya gitu guys. Jadi saya akan ACC mutu yang terbanyak, yang 80% gitu. Jadi bukan mutu tim tertinggi, bukan. Jadi yang terdaftar dengan mutu sama terbanyak gitu. Gimana sih cara ngejelasinnya ya? Ya pokoknya seperti itulah guys. Jadi buat teman-teman yang ingin bergabung, bergabung saja. Tapi ada salah satu notes lagi nih yang buat teman-teman agar tahu ya. Setelah bergabung di kejuaraan persahabatan saya, kamu tidak bisa bergabung di kejuaraan persahabatan lain meskipun saya nanti tolak. Karena biasanya nih kalau kebanyakan yang masuk di undangan saya, nanti nggak bisa di cancel gitu guys. Saya juga nggak tahu kenapa, udah beberapa musim terakhir emang kayak gitu. Jadi saya nggak bisa nolak teman-teman yang udah bergabung, tapi mudah-mudahan kali ini bisa kali ya. Di musim-musim sebelumnya emang nggak bisa kalau udah yang bergabung. Kalau di ACC bisa, tapi ditolak nggak bisa guys. Oke, langsung saja, ini adalah undangannya guys. Mohon maaf, tunggu sebentar, agak lemot seperti biasa, mohon bersabar. Belum terlihat juga, masalah koneksi biasa buat teman-teman, bentar ini dia guys, ini adalah kodenya. Jangan sampai salah lagi guys, kalian harus perhatikan baik-baik kodenya, karena di musim sebelumnya banyak teman-teman yang masuk ke kejuaraan persahabatan orang lain. Kalau nggak salah Vietnam atau Thailand sih ya, ya pokoknya negara tersebut lah. Ini jangan sampai salah, kamu harus add kejuaraan persahabatan yang benar dengan nama NNTF Premier League Season 2. Jadi jangan langsung asal ACC aja ya guys. Jangan asal gabung aja gitu guys. Kalau mau bergabung juga nggak apa-apa sih, terserah kalian juga gitu. Setelah bergabung, kamu tidak bisa bergabung dengan kejuaraan persahabatan lain guys. Ini adalah kodenya, pagar 01BFFD. Kosong kan ini ya guys. Kosong, 0 ya. Bukan kosong. Kosong. Oh ya, bukan O. Jadi 01BFFD. Saya takut salah lagi. Buat teman-teman yang ingin coba cari, cari aja dulu nggak apa-apa. Yang pasti dengan nama NNTF Prime League Season 2. Ini dia guys. Ini baru banget dibikin dan kejuaraan persahabatan ini dimulai 9 hari 5 jam lagi guys. Jadi buat teman-teman yang ingin bergabung, bergabung aja. Tapi not satu lagi,
setelah bergabung kamu tidak bisa bergabung dengan kejuaraan persahabatan lain, guys. Jadi pikir-pikir dulu sebelum bergabung di kejuaraan persahabatan ini ya, guys. Untuk hadiahnya sendiri, saya akan memberikan hadiah logo Palencia secara gratis dari NN Top 11 Channel, tapi tidak termasuk 50 token, guys, hanya logonya saja gitu. Kemudian untuk juara 2 dan juara 3 saya akan mengirimkan jersey yang akan saya kirim secara random. Seperti biasa, untuk juara 1 logo Palencia secara gratis, kemudian untuk juara 2 dan juara 3 jersey yang akan saya kirim secara acak atau random. Gitu. Dan sekali lagi buat teman-teman yang berkenan, silahkan klik tombol like, subscribe, dan tekan juga tombol loncengnya untuk NN Talk 11 Channel. Dan buat yang berkenan juga, kamu bisa subscribe juga akun kedua saya dengan nama Tahir Alfati. Linknya ada di link deskripsi di bawah ini. Kamu bisa add, barangkali berkenan. Kalau yang gak berkenan juga gak apa-apa, saya gak memaksanya. Nah, cukup sekian video kali ini. Mudah-mudahan buat teman-teman yang sedang menunggu kejuaraan persahabatannya musim ini, kalian bisa bergabung di sini. Mudah-mudahan salah satu dari kalian bisa masuk dan bertanding di kejuaraan persahabatan yang sangat menarik. Hadiahnya gitu, guys. Oke, seperti itu aja. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia. Top 11 2022 arrives this season, bringing more depth to your squad and tactics with playstyles. Unleash new strategies and develop legendary specialists for your lineups. From poachers and wingers to fullbacks and sweeper keepers, combine their skill sets with your tactics to deliver success in style. Look out for playstyles with Top 11 2022 on October the 11th. See you on the touchline.